Tapi kami juga punya itu, jadi foto di TKP tanggal 8, pasca kejadian. Jadi kalau kejadian itu... Pak Anam, boleh dong kita lihat. Tapi kita rapat tertutup untuk menjaga rahasia. Kalau saya kasih tunjuk aja, nggak usah tertutup itu, boleh? Ah, boleh. Nah, informasi yang lain yang kami dapatkan, dan ini jadi pegangan Komnas HAM sampai detik ini, melakukan serangkaian pemantauan dan penyelidikan adalah pengakuan dari saudari V. Sebenarnya kami nggak mau menyebutkan namanya, tapi karena Pak Taufan sudah menyebutkan namanya, izinkan kami di ruangan ini menyebutkan namanya. Saudari Vera, yang itu merupakan pacarnya dari Joshua. Awalnya keluarga bilang bahwa ada informasi dari saudari Vera kalau Joshua mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Nah, ketika ketemu sama Prof. Mahfud, saya juga bilang demikian, seperti persis yang tadi dibilang oleh Pak Prof. Mahfud. Cuman kurang lengkap. Kurang lengkapnya terus saya tantang begini, Pak Prof. Mahfud, dengan kejadian kayak begini. Prof. Mahfud masih percaya pada saya? Oh, percaya. Saya sama Mas Anam percaya. Nah, kalau percaya, ya tolong hormati saya. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya beliau, ya lanjut, jalan. Jangan geser-geser. Oke, saya nggak pernah geser. Komnas HAM berangkat dari keluarga Jambi. Jadi, waktu saya di keluarga Jambi, itu juga ditelepon sebenarnya sama Pak Mahfud. Beliau masih ada di mana, di Jeddah, masih dalam haji. Saya ditelepon, Mas Anam, ini gimana hasilnya? Hasilnya ada dua, karena Komnas HAM ini berangkatnya tidak berangkat dari TKP. Komnas HAM tidak berangkat dari apa yang muncul di publik dari kepolisian. Komnas HAM berangkat dari isu yang beredar bahwa telah terjadi penyiksaan dan kematian bagi Brigadir J. Makanya kami datang duluan ke Jambi, tanggal 16 sampai 18 itu. Nah, di antara itu, saya ditelepon oleh Prof. Mahfud, gimana ini perkembangan? Saya bilang, saya sudah ketemu sama keluarga Jambi, saya cek semua foto yang sudah beredar di publik, apakah betul foto ini diambil di keluarga Jambi, betul. Waktu itu ditemuin sama Pak Samuel, sama ibunya, sama tantenya, sama bibinya, sama adiknya, Mas Reza yang jadi polisi. Terus ada beberapa warga di sana yang juga ikut nimbrung waktu proses permintaan keterangan. Ada dua yang penting yang kami dapatkan, satu mengkonfirmasi soal foto dan luka. Jadi foto dan luka itu memang kami konfirmasi, kapan diambilnya, bagaimana cara ngambilnya, termasuk bagaimana dia nyentuh jenazahnya, bagaimana karakter luka dan sebagainya, itu kami dapat semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kronologi juga di... Panam, ada foto-fotonya nggak? Foto-foto yang kami ini beredar di publik, cuman prosesnya di sini kami kasih foto halaman pertama. Ya ini, di latar belakang itu ada foto prosesnya. Walaupun ini nggak lengkap, ini sebenarnya gede, ya, dua ruangan begitu jadi satu, jadi semua kumpul di situ dan ngasih informasi sekitar 6-7 jam, lumayan. Jadi lumayan panjang konfirmasi semua bagaimana pertubuhan almarhum Joshua dan sebagainya terkait foto-foto dan keterangan. Termasuk juga ketika misalnya malam, mulai dari jenazah datang sampai jenazah dikuburkan, itu semua kami tanya. Termasuk juga peristiwa yang Brigjen Hendra yang datang malam-malam terus ditutup pintunya semua, yang bawa, yang katanya di publik memang membawa banyak polisi di sana, itu juga diceritakan pada kami. Nah, itu cukup detail waktu itu kami mendapatkan informasi itu. Nah, informasi yang lain yang kami dapatkan, dan ini jadi pegangan Komnas HAM sampai detik ini, melakukan serangkaian pemantauan dan penyelidikan adalah pengakuan dari saudari V. Sebenarnya kami nggak mau menyebutkan namanya, tapi karena Pak Taufan sudah menyebutkan namanya, izinkan kami di ruangan ini menyebutkan namanya. Saudari Vera, yang itu merupakan pacarnya dari Joshua. Awalnya keluarga bilang bahwa ada informasi dari saudari Vera kalau Joshua mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Kami tanya, Vera di mana sekarang? Ternyata Vera di satu tempat yang kalau dari Muro Jambi ke tempatnya itu 6 jam. Akhirnya kami coba komunikasi dengan Vera dan dapat. Jadi kami berkomunikasi dengan Vera untuk minta keterangan cukup detail. Yang salah satu intinya adalah bahwa memang betul tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8, tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi, Joshua dilarang naik ke atas, menemui Ibu P, karena membuat Ibu P sakit, dan kalau naik ke atas, akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam. Gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang, diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad-squad. Nah, kita tanya, squad ini siapa? Oh, apa ADC, apakah penjaga dan sebagainya? Sama-sama nggak tahu, saya juga nggak tahu yang dimaksud squad-squad itu waktu itu siapa. Nah,
ujungnya nanti kita tahu bahwa skuad itu yang dimaksud adalah kuat makruf. Skuad ternyata si kuat bukan skuad penjaga begitu ternyata. Nah, itu satu yang penting. Nah, di sini nggak ada urusannya dengan nangis-nangis seperti yang diberitakan. Jadi nangis-nangis itu, jadi Vera cerita soal nangis-nangis itu 2-3 minggu sebelum tanggal 7. Dan kami cek di rekam jejak digitalnya memang Juni sampai Januari itu kita cek semua, memang ini urusannya lain, berbeda dengan urusan ancaman pembunuhan. Ini urusan pribadi, kalau ini memang dengan sangat jelas ada soal ancaman pembunuhan. Itu yang menjadi basis Komnas HAM melakukan semua pemantauan ini. Jadi satu soal penyiksaan, dugaan penyiksaan, yang kedua memang soal ancaman pembunuhan. Nah, oleh karenanya kami langsung memanggil, pertama kali yang kami lihat panggil di sini, di timeline ini, kami langsung ketemu, mendiskusikan dengan dokter forensik kami. Jadi dokter forensik independen yang biasa kami pakai untuk menanyakan foto ini bagaimana dan sebagainya, kita sandingkan dengan keterangan yang kami dapat di Jambi. Habis itu, berikutnya kami panggil dokes untuk melihat semuanya. Nah, manggil dokes ini yang melakukan otopsi, kami tidak melihat hasil forensik otopsinya. Kami tidak mau ditunjukin, kami tidak mau, tapi kita minta supaya ditunjukkan semua prosesnya, termasuk juga kondisi jenazah sebelum diotopsi dan setelah diotopsi. Jadi kami cek semua, bagaimana kondisi tubuhnya, di mana lukanya dan sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan terkait dugaan penyiksaan. Awalnya memang sudah bisa mau kami simpulkan soal terjadi penyiksaan itu. Jadi dalam tubuh almarhum Joshua itu yang terjadi apa? Itu awalnya sudah mau kami simpulkan, tapi gara ada permintaan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang dan kami setuju itu, makanya kami tunda kesimpulan kami. Kami menunggu hasil otopsi yang kedua ini. Bahkan kami juga mengirim tim ke Jambi untuk kedua kalinya untuk yang ekshumasi. Jadi kami juga menyaksikan proses otopsi itu melalui layar yang disediakan. Nah, yang berikutnya untuk yang ancaman pembunuhan itu kami memang mengujinya dengan memanggil semua ADC. Jadi ADC itu kita panggil. Apakah betul tanggal 7 itu ada ancaman pembunuhan? Di pemeriksaan pertama nggak dapat ini. Ya, dapat sinyal-sinyal aja, tapi dapat kuatnya itu belum dapat ancaman pembunuhan di tanggal 7. Ya, nah itu yang menjadi basis kami untuk terus melangkah. Yang kedua, karena ini ada komunikasi dan sebagainya, kami minta supaya ada rekaman jejak digital di situ yang kami tanyakan ke teman-teman tim sus, karena kami berkomunikasinya dengan tim sus, saya berkomunikasi langsung dengan Pak Irwasum, kami tolong ini minta supaya dihadirkan HP-HP yang sudah disita oleh polisi dan minta raw materialnya. Nah, disitulah kami mendapatkan banyak hal, termasuk konfirmasi soal Vera, betul ada komunikasi seperti itu, betul juga ada nangis-nangis yang itu urusan pribadi, nggak ada urusan dengan kematian. Terus merangsek lagi lah kami, karena ADC ini ternyata ditanya mana HP-nya dan sebagainya dan sebagainya, ternyata HP-nya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ketua, sudah banyak yang diganti. Tidak hanya pergantian HP, tapi juga rekam jejak digital HP-nya juga nggak ada. Nah, itu yang catatan kami, itu berangkatnya sebenarnya dari komunikasi Joshua sama Vera. Jadi bukan berangkat dari mana-mana sebenarnya Komnas HAM ini. Jadi berangkatnya dari situ. Nah, yang juga penting dalam kami mendapatkan berbagai informasi ini adalah proses sebenarnya. Jadi tidak banyak, kalau di awal-awal itu mengesankan memang Komnas HAM kok duluan, tim sus kok belakangan begitu yang muncul di publik. Memang kondisinya nggak tahu, kami nggak tahu bagaimana tim sus bekerjanya, tapi kalau kami, karena kami berangkatnya dari dugaan penyiksaan dan adanya ancaman, komunikasi ancaman, itulah kami uji. Kami minta didatangkan ADC, kami minta supaya HP-HP yang sudah sudah diambil, disita, minta untuk raw materialnya mana dan sebagainya, akhirnya itu dikasih. Nah, dalam proses ini yang juga penting, yang dari Jambi pertama kali tanggal 16 sampai 18 Juli itu, kami sebenarnya sudah mengetahui bahwa Joshua itu masih hidup sampai Jakarta. Dari mana? Dari percakapan Vera. Jadi Vera sama Joshua itu terjadi percakapan walaupun pendek itu di 16.31. Jadi ketika semua informasi bahwa ada Joshua disiksa di Magelang atau di perjalanan Magelang dan sebagainya, itu sebenarnya patah dengan percakapan Vera sendiri yang mengatakan 16.31 itu Joshua sama Vera masih bisa bercakap-cakap. Bahkan Vera menjelaskan ketika cakap-cakap itu 16.31 itu di seputaran percakapan itu ada sekelompok ADC yang lagi tertawa-tawa, guyonan gitu. Nah, ini juga kami konfirmasi pada akhirnya ketika kami periksa teman-teman ADC, iya. Jadi dari Magelang mereka ada tempat tongkrongan gitu, capek habis nyetir mobil, di situlah ngobrol-ngobrol, termasuk juga
apa namanya ya tertawa-tawa dan di situ ada Joshua. Makanya kami yakinkan karena isunya sudah kemana-mana, Jakarta Magelang ada penyiksaan sampai pembunuhan atau perjalanan ada penyiksaan sampai pembunuhan, kami umumkan bahwa 1631 itu masih hidup dan di tempat itu ada juga orang kungko-kungko yang lagi tertawa-tawa. Nah, itu memang kami umumkan, itu bahannya bukan dari tim SUS, tapi itu bahannya dari Joshua dan Vera komunikasinya. Nah, yang penting agak detail-detail jadi bisa Bapak Ibu sekalian juga cek adalah obstruction of justice. Saya menekankan obstruction of justice itu karena ketika kita mendapatkan banyak data, banyak keterangan, khususnya data digital, itu memang salah satu yang paling kentara banget adalah rekam jejak digital itu nggak hanya HP-nya yang hilang, tapi percakapan jejak digitalnya juga nggak ada. Ada beberapa grup WhatsApp, dalam catatan kami ada 3 grup WhatsApp, yang itu dulunya pernah ada, terus nggak ada karena HP-nya ganti, terus ada tapi yang 10 ke bawah itu terus nggak ada lagi komunikasi dan sebagainya. Itu yang menurut kami jadi penting untuk dilacak grup WhatsApp itu. Nah, yang berikutnya memang fisik HP-nya juga hilang. Jadi fisik HP-nya ini tiba-tiba nggak ada. Nggak hanya HP-nya Joshua, kalau HP-nya Joshua sampai sekarang juga belum ketemu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat gambar yang saya ngecek HP itu, yang informasi publik ngecek HP ini yang ditengarai kayak HP-nya Joshua, padahal dari keterangan yang kami peroleh di Jambi, HP-nya Joshua tidak model kayak begini. HP-nya Joshua itu ada Samsung, ya, terus ada HP Cina. Ini nggak modelnya nggak seperti ini. Ini HP yang seolah-olah ini HP-nya Joshua yang nggak bisa dibuka. Nah, HP-nya Joshua kemana? Terutama yang Samsung 8 itu sampai detik ini kami juga nggak tahu. Waktu kami dikasih tahu sama pihak keluarga bahwa barang-barang yang belum diberikan, jadi pengantaran jenazah tidak sekaligus pengantaran barang itu, saya langsung komunikasi dengan Pak Kapolda Jambi, minta ini barang-barangnya Joshua sekaligus dikirim nggak? Ada Pak Anam, ini di kantor ada dikasih dus. Nanti kalau bisa Pak Anam sama saya ngasih ke keluarga ya. Saya bilang, waduh, saya lagi besoknya mau ketemu Prof Mahfud juga waktu itu, sehingga monggo Pak Kapolda aja yang memberikannya. Ternyata HP yang penting ini tidak masuk dalam rombongan barang yang diberikan kepada pihak keluarga, sehingga sampai sekarang HP itu tidak jelas keberadaannya. Padahal TKP sudah rusak, yang paling penting adalah rekam jejak digitalnya kayak apa. Nah, itu terus yang berikutnya yang juga penting, kami juga mendapatkan dari cyber ini, dari rekam jejak digital ini, foto tanggal 8 di TKP. Nah, nggak bisa dibuka di sini, mohon maaf, biar nggak mengganggu proses penyidikan di kepolisian nanti. Ini nanti juga akan kami rekomendasikan kepada kepolisian. Mungkin juga Pak Polisi pasti sudah punya juga. Tapi kami juga punya itu, jadi foto di TKP tanggal 8, pasca kejadian. Jadi kalau kejadian itu... Pak Anam, boleh dong kita lihat. Tapi kita rapat tertutup untuk menjaga rahasia. Saya kasih tunjuk aja, nggak usah tertutup, itu boleh? Ah, boleh. Ini kan semuanya juga mau lihat itu, nggak bisa paksa begitu. Dibuat tertutup aja, kalau memang mau dibuat tertutup. Tapi kalau sebentar, kalau itu bisa mengganggu proses yang sedang berlangsung di kepolisian, saya kira nggak ada masalah itu dituntut oleh pimpinan. Jangan kalau ini pasti akan mengganggu proses penyidikan teman-teman kepolisian. Jadi kalau saya buka ke depan mungkin terbatas, atau kalau nggak ya ditutup forumnya. Oke, kalau gitu lihatkan ke saya, nanti ke kepimpinan, nanti kita informasikan ke teman-teman. Kalau tertutup, teman-teman, kalau kita tertutup, nanti masyarakat bertanya, ada apa? Ya, kalau gitu nggak usah aja pimpinan. Sebentar, nggak usah aja dulu. Usul perwakilan fraksi ketua. Nggak usah aja pimpinan, biar enak. Tertutup saja. Iya. Oke, kalau begitu simpan dulu aja. Simpan dulu aja pimpinan. Ya, kami mendapatkan foto yang terjadi di tanggal 8 di TKP pasca peristiwa kejadian, pada posisi yang paling penting adalah pada posisi jenazah yang masih ada di tempatnya, di lokasi Duren 3, tanggal 8 pasca kejadian. Itu kami juga mendapatkan. Terus tadi kalau Pak Topan bilang komunikasi publik, komunikasi HP dengan HP dan sebagainya,
kami juga mendapatkan salah satu yang juga penting adalah perintah untuk ini perintah untuk terkait barang bukti. Nah itu supaya dihilangkan gitu ya, dihilangkan jejaknya itu juga ada. Jadi di jejak digital itu kami mendapatkan itu. Itulah kami meyakini, ya walaupun ini belum kami simpulkan, meyakini adanya obstruction of justice gitu. Jadi yang menghalangi, merekayasa, membuat cerita dan lain sebagainya, yang itu membuat kenapa proses ini juga mengalami hambatan untuk dibuat terang benderang. Tapi ketika kita mendapatkan berbagai rekam jejak digital itu memudahkan kita semua sebenarnya untuk mulai membangun kembali fakta-fakta dan terangnya peristiwa.